死ね。Yo, hello bro, gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Di sini Bang Ultra selalu mendoakan agar kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini Bang Ultra akan menceritakan sebuah anime yang akan menguras emosi kalian. Karena karakter utama dari anime ini benar-benar menyedihkan. Di mana sang karakter utama adalah pahlawan tameng yang merupakan senjata surgawi terlemah. Saking lemahnya dia dikucilkan, dijebak, dipermalukan, bahkan dianggap sebagai beban. Waduh, seperti apa kisahnya ya? Bagi kalian yang sudah tahu, mungkin kita bisa nostalgia bareng di sini. Dan bagi kalian yang belum tahu, pasti penasaran kan? Maka dari itu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Yuah, gaskeun. Berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Naofumi Iwatani. Ini orangnya, merupakan seorang mahasiswa tingkat tahun kedua dan juga merupakan seorang otaku. Naofumi memiliki seorang adik perempuan yang entah siapa namanya, bahkan kita juga tidak diperlihatkan wajahnya. Namun yang jelas Naofumi selalu mengurus adiknya ketika kedua orang tuanya sedang bekerja. Hingga suatu hari, sudah kebiasaan baginya ketika kehabisan uang saku, Naofumi selalu mengunjungi toko buku untuk membaca sebuah novel. Dan tidak sengaja Naofumi menemukan sebuah buku, yaitu catatan keempat senjata surgawi. Terlihat di buku tersebut menjelaskan bahwa keempat pahlawan dengan senjata surgawinya dipanggil ke Nirbuana untuk menyelamatkan dunia dari bencana gelombang yang akan datang. Tiba-tiba ketika Naofumi membuka lembaran tentang senjata tameng, nampak kosong, tidak ada penjelasan. Selang beberapa waktu muncul sebuah cahaya di mana Naofumi saat ini dibawa ke dunia berbeda, yaitu Nirbuana. Ternyata saat ini Naofumi terpilih sebagai pahlawan tameng, begitupun tiga orang di sampingnya yang telah dipanggil dengan ritual dari kerajaan yang ada di Nirbuana. Para pendeta pun berkata, kami telah memanggil kalian lewat sihir kuno dan kami minta kepada para pahlawan untuk menyelamatkan Nirbuana dari bencana gelombang yang akan datang. Naofumi yang mendengarnya meminta penjelasan lebih lanjut, namun ketiga pemilik senjata lainnya malah meminta imbalan dan jaminan sebelum kembali ke dunia aslinya. Para pendeta pun mengajak untuk bertemu langsung dengan Raja Melromak agar bisa bernegosiasi secara langsung dan penjelasan secara detailnya. Ketika berhadapan dengan sang Raja Melromak, masing-masing pahlawan pun memperkenalkan diri. Pahlawan pedang dimiliki oleh Ren Amaki, berusia 16 tahun, merupakan siswa SMA. Pahlawan tombak dimiliki oleh Motoyasu Kitamura, berusia 20 tahun, merupakan seorang mahasiswa. Lalu, pahlawan busur dimiliki oleh Itsuki Kawasumi, berusia 17 tahun, merupakan siswa SMA. Dan ketika Naofumi akan memperkenalkan diri, sang raja malah cuek seolah-olah pahlawan tameng tidak ada. Namun Naofumi tetap memperkenalkan dirinya yang berusia 20 tahun merupakan seorang mahasiswa. Sang raja pun menjelaskan bahwa Nirbuana memiliki ramalan kiamat, yaitu bencana ombak yang telah diprediksi oleh jam pasir naga. Sebelumnya ombak pertama telah muncul yang mampu meratakan beberapa kota dan prajurit tidak mampu menahan bencana tersebut. Maka dari itu, sebelum bencana ombak yang kedua akan datang, kerajaan melakukan ritual kuno untuk memanggil para pahlawan dari dunia lain. Karena hanya para pahlawanlah yang mampu menahan ombak tersebut. Setelah itu, sang raja menyuruh untuk mengecek status yang dimiliki masing-masing pahlawan. Ternyata mereka masih di level 1. Itu artinya para pahlawan harus meningkatkan status mereka sebelum ombak yang akan datang. Meski Naofumi pesimis akan senjata miliknya yang merupakan sebuah perisai yang tidak memiliki daya serang, Naofumi tetap yakin dengan rekan-rekannya yang bisa menjadi senjata baginya. Namun tiba-tiba penasihat kerajaan menjelaskan bahwa setiap pahlawan akan bertualang secara berpisah karena setiap senjata memiliki penolakan terhadap senjata lainnya, dan sang raja pun berjanji akan mencarikan rekan terbaik untuk tiap pahlawan. Setelah itu, pada malam harinya, para pahlawan membincangkan dirinya masing-masing bahwa ternyata tiap pahlawan dipanggil dari era yang berbeda.
dan dunia saat ini seperti sebuah game bagi mereka. Esok hari pagi pun tiba, keempat pahlawan berkumpul untuk mendapatkan rekan yang cocok dari sang raja. Namun anehnya bukannya para pahlawan yang memilih, melainkan para rekan yang memilih sendiri siapa yang akan diikutinya. Dan terlihat tidak ada satupun rekan yang memilih Naopumi sebagai pahlawan tameng. Naopumi pun menyadari bahwa pahlawan tameng memang yang terlemah dari yang lainnya. Tiba-tiba ada seorang cewek yang bernama Main Sufia bersedia ikut dengan Naopumi, padahal sebelumnya dia memilih menjadi rekan Motoyasu sang pahlawan tombak. Setelah itu masing-masing pahlawan diberi sejumlah uang dan Naopumi diberi uang lebih karena cuma mempunyai satu rekan saja. Gambatte kudasai ne. Toki ga kitara mata. Ja, iko ka. Pertama-tama, Main sebagai rekan menjelaskan dan memperkenalkan kota Nirbuana. Lalu, Main menyarankan berbelanja perlengkapan untuk berburu monster di sebuah toko senjata. Mari kita kenalkan pemilik toko dengan kepala licin bernama Loka. Lanjut, ketika Naopumi memilih sebuah pedang, nampak sebuah penolakan dari dirinya. Ternyata, pahlawan dengan senjata masing-masingnya tidak bisa menggunakan senjata lainnya. Itu artinya Naopumi sang pahlawan tameng akan terus bergantung pada Main sebagai senjatanya. Lalu setelah membeli sebuah jira untuk Naopumi, Main bertanya pada Loka berapa harga kalau dijual kembali. Naopumi pun merasa aneh dengan pertanyaannya, namun setelah mendengarkan alasan dari Main yang masuk akal, Naopumi pun menghiraukannya. Setelah itu, Naopumi pun memulai pertualangannya dengan melawan monster balon yang lemah. Meski monster tersebut begitu lemah, Naopumi sangat kewalahan saat melawannya. Berbeda dengan pahlawan lainnya yang begitu mudah saat melawan monster balon tersebut. Karena sudah sore hari, Naopumi pun bergegas mencari sebuah penginapan untuk beristirahat. Namun sebelum itu, Main mengajak Naopumi untuk membelikannya sebuah perlengkapan di toko Loka. Terlihat Main memilih perlengkapannya yang nampak lebih mahal dibanding punya Naopumi. Dan karena Main adalah satu-satunya rekan, Naopumi pun membelikannya. Lalu ketika saat sedang makan, terlihat Main menggoda Naopumi untuk mabok bersama. Akan tetapi Naopumi menolaknya karena dirinya bukan seorang pemabok dan lebih memilih untuk langsung beristirahat. Dan Naopumi pun langsung tidur. Tiba-tiba di pagi hari, pada saat bangun, Naopumi sangat kaget ketika melihat uangnya begitupun perlengkapannya telah menghilang. Naopumi pun langsung ke kamar Main untuk memberitahu bahwa dirinya telah dirampok. Namun tiba-tiba muncul para prajurit yang langsung membawa Naopumi untuk menghadap sang raja. Naopumi sangat terkejut ketika melihat Main yang sudah berada di tempat itu. Bahkan Naopumi lebih dikejutkan lagi ketika Main mengaku telah diperkaos oleh Naopumi. Naopumi di sini mencoba menjelaskan bahwa semalam dirinya langsung tidur dan tidak melakukan apapun terhadap Main. Naopumi pun meminta sebuah bukti jika dirinya benar-benar memperkaos Main. Tiba-tiba salah satu prajurit menunjukkan baju dalaman milik Main yang berada di kamar Naopumi. Karena hal tersebut, tidak ada satupun orang yang percaya terhadap Naopumi, bahkan para pahlawan lainnya. Lalu ketika melihat Main yang sedang mengolok bahkan baju jirahnya yang dipakai oleh Motoyasu, Naopumi menyadari bahwa dirinya saat ini telah dijebak oleh Main yang sebenarnya merupakan putri sang raja Merlomak. Itu berarti sang raja bahkan pengikutnya bekerja sama untuk mempermalukan sang pahlawan tameng. Main, nande omae sonna koto? Ore tachi nakama ja. Omae. だって強くないから俺は足毛にして、どこまでも卑怯で最低な連中だ。さっさと俺を元の世界に戻せ。黙れ。のしいぞけられれば元の世界への帰還も。このままじゃ帰れないだと。どうにかしてやるよ。分かってるよ。俺は弱いんでね。 こうして俺は信頼と金。
Kejadian tersebut telah tersebar luas di seluruh penjuru Nirwana, dan saat ini Naofumi hanya sendirian meratapi kesakitannya. Tak ada satupun keluarga, teman, dan satu-satunya yang dia miliki hanya rasa amarah dan benci terhadap dunia Nirwana, terutama kerajaan Merlomak. Lalu ketika Naofumi sedang berjalan, Loka menariknya dan meminta penjelasan pada Naofumi. Namun setelah melihat ekspresi dari Naofumi, Loka pun memberikan sebuah baju dan Naofumi berjanji akan membayarnya. Karena satu-satunya cara untuk kembali ke dunia asalnya adalah mengatasi ombak hingga selesai, Naofumi pun berusaha keras untuk menjadi lebih kuat meski hanya sendirian. Dan untuk mencukupi biaya hidupnya, Naofumi menjual material monster hasil buruannya. Sebagai awal, Naofumi membayar baju yang telah diberikan oleh Loka terhadapnya. Lalu, kali ini Naofumi mengumpulkan sejumlah tanaman obat untuk dijual agar dirinya bisa makan. Namun makanan apapun yang ia makan tidak pernah ada rasanya setelah kejadian tempo hari. Tiba-tiba segerombolan orang datang menghampirinya dan meminta untuk menjadi rekan sambil tertawa. Lalu pada saat di luar, ternyata segerombolan orang tersebut hanya ingin membegal Naofumi. Namun tak satu pun dari mereka yang mampu melawan Naofumi, sang pahlawan tameng. Selang beberapa waktu, muncul seseorang yang menawarkan sesuatu yang sangat menarik bagi Naofumi, yaitu seorang budak. Dari sekian banyak budak yang ditawarkan oleh laki-laki misterius tersebut, Naofumi dengan uangnya yang minim memilih gadis kecil setengah manusia sakit-sakitan untuk dijadikan sebagai budaknya. Disinilah awal baru perjalanan Naofumi bersama budaknya yang bernama Raptalia. Di awal perjalanannya yang baru, Naofumi membawa Raptalia ke toko Loka untuk membeli sebuah pedang. Lalu Naofumi menyuruhnya untuk menusuk monster balon yang ia genggam. Namun Raptalia yang masih polos enggan melakukannya. Alhasil kutukan tanda budak pun aktif. Karena tidak mau tersakiti, Raptalia untuk yang pertama kalinya menusuk monster balon tersebut. Naofumi pun baru menyadari jika patennya berhasil membunuh monster, maka ESP akan terbagi kepada Naofumi untuk menaikkan levelnya. Karena terlihat Raptalia yang kelaparan, Naofumi pun membelikan makanan enak kepada Raptalia. Sedangkan Naofumi memakan makanan murah mengingat sisa uangnya yang hanya tinggal sedikit. Setiap harinya, Naofumi menyuruh Raptalia untuk berburu monster balon untuk menambah ESP. Saat ini Raptalia baru menyadari kalau Naofumi adalah pahlawan tameng. Selintas Raptalia mengingat perkataan kedua orang tuanya yang selalu menceritakan legenda pahlawan tameng yang paling adil terhadap setengah manusia. Lalu pada malam harinya, ketika Raptalia tertidur, ia bermimpi tentang masa lalunya yang begitu tragis, di mana kedua orang tuanya meninggal dimakan monster demi menyelamatkan Raptalia saat ombak pertama terjadi. Hari-hari pun berlalu. Kini Naofumi semakin ahli dalam tanaman obat. Bahkan kini Naofumi membuat obat sendiri untuk menyembuhkan Raptalia yang sakit-sakitan. Karena melihat Raptalia yang begitu senang melihat bola yang dimainkan anak-anak lain, Naofumi pun membelikan sebuah bola untuknya. Bukan hanya itu, Naofumi mengurus Raptalia dengan baik seolah-olah seperti adiknya sendiri. Lalu hingga suatu hari, karena tidak ingin ditinggalkan oleh pahlawan tameng, untuk yang pertama kalinya Raptalia menusuk monster yang mengeluarkan darah. Setelah mendapatkan uang lebih, Naofumi membelikan pedang baru untuk Raptalia dan bertanya pada Loka. Paman, apakah di dekat sini ada kota atau desa yang cocok untuk berburu dengan perlengkapan kami ini? Loka pun menyarankan kepada Naofumi untuk ke desa Lute. Setelah mendengarkan saran dari Loka, Naofumi pun pergi ke desa Lute dan bertanya pada salah satu pedagang bagaimana cara mendapatkan uang cepat di daerah sini.
Si pedagang pun memberitahu bahwa biji dari tambang batu bara lumayan harganya, tapi tempat tersebut telah dihuni monster setelah kejadian ombak pertama. Meski begitu, Naopumi pun tetap berniat pergi ke tambang batu bara karena saat ini Naopumi telah mendapatkan skill baru yaitu Rope Seal setelah kenaikan levelnya. Tibalah di sebuah tambang batu bara, terlihat tidak ada satupun monster yang muncul. Lalu pada saat sedang menambang, tiba-tiba monster tersebut mengingatkan Raptalia akan kejadian tragis kedua orang tuanya, dan Naopumi baru menyadari ternyata ini alasan Raptalia yang selalu bermimpi buruk. Karena tak ada jalan lain, Naopumi pun harus melawan monster tersebut, mengingat ombak yang akan datang. Jika tidak bisa mengalahkannya sekarang, maka Naopumi tidak bisa mengatasi ombak yang akan datang. Meski begitu, Naopumi yang berhasil menahan serangan dari si monster menyuruh Raptalia untuk segera menyerangnya. Akan tetapi, Raptalia malah ketakutan mengingat monster tersebut sama persis dengan monster yang telah membunuh kedua orang tuanya. Namun, karena Raptalia tidak ingin lagi kehilangan seseorang, memberanikan diri dan berhasil menusuk monster tersebut. Hari-hari pun berlalu, Raptalia begitu pun Naopumi semakin bertambah level. Dan tidak disadari Raptalia yang merupakan setengah manusia tumbuh dewasa seiring kenaikan levelnya, yang kini menjadi gadis kawainan imut. Bahkan Loka pun dibuat pangling olehnya. Kali ini ketika Naopumi akan membelikan senjata baru untuk Raptalia, Raptalia menolaknya dan malah menyuruh Naopumi untuk mengganti perlengkapan jirahnya. Saat ini dengan perlengkapan jirah barunya, Naopumi terlihat keren seperti seorang perampok. Karena sebentar lagi bencana ombak akan datang, Naopumi direkomendasikan oleh Loka untuk melihat jam pasir naga yang ada di gereja untuk mengetahui kapan ombak akan datang. Setelah sampai di gereja, ketika Naopumi mendekati jam pasir naga, tiba-tiba perisainya berkontraksi dengan jam pasir tersebut dan menunjukkan sebuah waktu yang dihitung mundur akan kedatangan bencana ombak. Selang beberapa waktu, muncul para pahlawan lainnya dan mengolok-olok sang pahlawan tameng tepat di hadapan Raptalia. Bahkan Motoyasu malah menggoda Raptalia dan bilang kalau Raptalia tidak pantas menjadi rekan dari pahlawan lemah seperti Naopumi. Pada malam harinya, saat sedang di kamar, Raptalia bertanya pada Naopumi, apa yang terjadi antara kamu dan pahlawan lainnya? Naopumi pun menjawab kalau hal tersebut bukanlah urusanmu. Melihat Naopumi yang memiliki ekspresi suram akan hal itu, Raptalia memilih untuk tidak membahasnya lagi. Esok harinya, karena ombak akan segera datang, para prajurit berkumpul, namun Naopumi hanya sendirian yang ditemani Raptalia. Raptalia pun berkata bahwa dirinya sangat berterima kasih telah bertemu dengan Naopumi yang telah menyembuhkan, mengurus, dan memberikan arti sekaligus tujuan untuk hidup. Maka dari itu, Raptalia berjanji, aku sebagai pedangmu akan terus mengikutimu kemanapun kamu pergi. Tibalah di mana ombak mulai muncul, para pahlawan ditransfer ke tempat ombak itu berada. Terlihat langit mulai memerah dan muncul beberapa ombak yang mengeluarkan monster dengan jumlah yang amat banyak. Meski para pahlawan lain lebih memilih mencari bos monster, Naopumi lebih memilih untuk mengevakuasi warga desa terlebih dahulu. Dan benar saja, jika Naopumi mengikuti para pahlawan lainnya, desa Lute akan hancur diratakan oleh para monster. Untungnya, Naopumi masih sempat menyelamatkan para warga dan mengalihkan para monster. Bahkan Naopumi menaiki sebuah tower lalu membakar para monster demi menyelamatkan para warga.
Tiba-tiba muncul sebuah serangan sihir yang menghujani para monster, begitupun Naofumi. Ternyata serangan tersebut berasal dari prajurit kerajaan. Dataria yang kesal akan kelakuannya mengacungkan pedangnya kepada para prajurit. Karena tidak sepantasnya mereka mengeluarkan sihir tanpa memikirkan keberadaan Naofumi. Meski begitu, para prajurit malah mengolok-olok sang pahlawan tameng. Tiba-tiba muncul sesosok monster yang nampak lebih besar dari sebelumnya. Dan Naofumi melindungi, bahkan Raptalia berhasil mengalahkan monster tersebut. Naofumi dan Raptalia berjuang melawan monster-monster, sedangkan para prajurit malah meninggalkan mereka berdua. Untungnya masih ada sebagian prajurit yang masih mempunyai hati nurani untuk membantu Naofumi dan melindungi warga sipil. Di sisi lain, ketiga pahlawan berhasil mengalahkan bos monster. Alhasil, perlahan ombak pun mulai menghilang. Setelah mengalahkan bos monster, mereka pun menanyakan di mana keberadaan Naofumi. Dan Main malah menjawab kalau keberadaan pahlawan tameng tidak diperlukan, karena jika ada pun hanya sekedar beban saja. Kembali kepada Naofumi, para warga desa Lute sangat berterima kasih kepada pahlawan tameng yang sudah melindungi para warga dari serangan para monster. Setelah gelombang kedua berhasil diatasi, Raja Meromak merayakan dengan sebuah pesta. Terlihat Naofumi hanya menyendiri menjauh dari yang lainnya. Naofumi pun menggerutu kalau bukan karena sebuah hadiah, dirinya tidak akan menghadiri pesta tersebut. Selang beberapa waktu, tiba-tiba Motoyasu mengajak Naofumi untuk berduel dengan alasan tidak sepantasnya seorang pahlawan memperbudak setengah manusia. Motoyasu pun bertaruh jika Naofumi kalah, maka lepaskanlah kutukan budak terhadap Raptalia. Dan jika menang, maka Naofumi bebas untuk melakukan apapun. Karena tidak ada keuntungan bagi Naofumi, Naofumi menolaknya. Tiba-tiba prajurit menahannya dan Raja Meromak mengizinkan duel tersebut sambil mempermalukan Naofumi. Raptalia yang mencoba untuk mencegah dibungkam oleh prajurit kerajaan. Naofumi pun berkata, jika aku menang maka bebaskanlah Raptalia. Tiba-tiba muncul Main dan berkata sambil tertawa, bagaimana cara kamu memenangkan duel ini? Alhasil semua orang mentertawakan Naofumi sang pahlawan tameng. Duel pun dimulai. Dengan pedenya Motoyasu berkata, selagi ada waktu akuilah kekalahanmu. Namun Naofumi hanya bersikap tenang-tenang saja. Lalu Motoyasu pun meluncurkan sebuah serangan sambil menahan. Naofumi berkata, seranganmu memanglah kuat tapi pertahananku tidaklah lemah. Maka jika kamu tidak bisa menembus pertahananku, maka kamu akan kalah. Tiba-tiba Main dengan sihir anginnya menyerang Naofumi dari belakang. Alhasil ketika Naofumi sedang lengah, Motoyasu langsung menyerang Naofumi hingga tak berdaya. Motoyasu pun dinyatakan sebagai pemenang duel tersebut. Naofumi yang tak terima akan hal itu mencoba menjelaskan bahwa Main telah membantu Motoyasu. Akan tetapi tak satu pun orang yang mempercayai Naofumi, bahkan Raja Merlomak beserta pengikutnya pun berpura-pura tidak mengetahui akan hal itu. Naofumi pun baru menyadari bahwa saat ini dirinya telah dijebak untuk yang kedua kalinya, di mana kerajaan Merlomak memang sudah merencanakan untuk membuat pahlawan tameng sengsara dan dipermalukan. Lalu Main pun berkata kepada Naofumi sambil tertawa, selamat ya kamu bertarung sendirian lagi. Hal tersebut membuat Naofumi semakin murka dan membenci dunia Nirbuana.
bahkan membenci perisainya yang sejak awal membuatnya menderita. Tiba-tiba muncul sebuah perisai kutukan dari dalam Naofumi. Selain itu, Ratalia yang telah dibebaskan dari kutukan budak menampar Motoyasu dan berkata, "Apakah saya pernah meminta tolong kepada Anda? Apakah Anda pernah mengerti tentang Naofumi yang telah merawatku dengan baik? Jika Anda berniat untuk menolong, bukankah masih banyak anak-anak lain yang lebih pantas ditolong?" Tiba-tiba Ren dan Itsumi datang menghampiri lalu menjelaskan bahwa Motoyasu telah curang dalam duelnya yang telah dibantu oleh Main dengan sihir anginnya yang tak kasat mata. Dan pemenang sebenarnya adalah Naofumi. Namun Main tetap menyangkalnya. Lalu Ratalia yang merasa kasihan mencoba merangkul Naofumi. Namun apa yang terjadi? Naofumi malah menganggap Ratalia sebagai pengkhianat. Bahkan tidak percaya lagi dengan semua orang yang ada di Nirvana. Tiba-tiba amarah dari Naofumi mulai merasukinya dan berkata, "Kamu sama saja dengan yang lainnya, yang hanya ingin menjatuhkan dan mempermalukanku karena aku seorang pahlawan tameng, kan?" Ratalia pun mencoba merangkul dan menceritakan kembali jasa-jasa Naofumi yang telah merawat, melindungi dan menunjukkan sebuah arti kehidupan baginya. Ratalia pun berkata, "Jika seluruh dunia menjelekkanmu, aku tidak akan melakukannya. Sepenuhnya aku akan percaya pada Naofumi bahwa Naofumi adalah orang yang baik. Dan bagiku Naofumi adalah sosok paling kuat dari yang lainnya yang merupakan pahlawan tameng." それは、ずっと誰かに言ってもらいたかった言葉。ラフタリアです。いや、だってラフタリアは子供。どうかそばにいさせてください。これからは私にもその辛さを分けてください。おはようございます、ナオフミ様。 Esok harinya, Naofumi masih belum percaya dan bertanya, "Apakah benar kamu Ratalia?" Ratalia pun menjelaskan bahwa setengah manusia akan tumbuh dewasa seiring kenaikan levelnya. Tiba-tiba ketika Naofumi memakan makanan dari Ratalia, Naofumi sangat terkejut karena apa yang ia makan sekarang ada rasanya. Umai. Di sisi lain, kita diperlihatkan sosok Ratu Merlomak yang telah mendengar keadaan kerajaan Merlomak bahwa sang raja telah memperlakukan hal yang tidak baik kepada pahlawan tameng. Ternyata selama ini mata-mata dari sang ratu telah memperhatikan kelakuan Raja Merlomak mengingat sifat mereka yang goblok banget. Kembali pada Naofumi, saat ini lagi-lagi Naofumi diperlakukan tidak adil oleh Raja Merlomak. Di mana para pahlawan diberi hadiah akan keberhasilannya menyelesaikan ombak kedua. Namun Naofumi tidak diberi sepeser pun. Untungnya kali ini Itsuki dan Ren membelanya. Setelah itu, atas permintaan dari Ratalia sebagai kesetiaannya dan agar Naofumi selalu percaya, Ratalia meminta untuk dipasangkan lagi kutukan sebagai budak. Lalu si penjual budak menawarkan kepada Naofumi sebuah telur pirorial di mana jika beruntung Naofumi akan mendapat bibit seekor naga. Karena terlihat menguntungkan, Naofumi pun membelinya. Lalu ketika Naofumi mengunjungi toko tanaman obat, si paman berterima kasih kepada Naofumi yang telah melindungi kerabatnya di desa Lute sambil memberikan sebuah buku tentang cara meracik tanaman obat. Lalu Naofumi pun disuruh untuk mengunjungi toko sihir karena si nenek sihir ingin mengucapkan terima kasih pada pahlawan tameng yang telah melindungi cucunya di desa Lute sambil memberikan sebuah buku untuk belajar sihir. Esok harinya, Naofumi sangat terkejut ketika telur yang ia beli mulai menetas. Ternyata yang keluar bukanlah naga, tapi cuma seekor burung piroria dan Naofumi memberikan sebuah nama yaitu Piro. Seiring waktu berjalan, Naofumi Ratalia bersama Piro menikmati kehidupannya sambil menaikkan level bersama-sama.
Sungguh tidak disangka Piro sang burung Piro Riau tumbuh besar dengan cepat. Dan karena terlalu besar, Piro pun disimpan di dalam kandang. Lalu tiba-tiba di pagi hari yang cerah ini, datanglah dua sosok manusia tak berakhlak, yaitu Motoyasu dan Main. Kedatangan mereka adalah bencana bagi para warga desa, di mana saat ini Motoyasu ditunjuk sebagai pimpinan desa dan berhak untuk menaikkan harga pajak di desa tersebut. Jelas para warga sangatlah kaget karena perekonomian mereka terbilang miskin. Tiba-tiba Naupumi pun berkata, "Hei Tuan Pahlawan Tomak, apakah kamu tahu harga makanan di desa ini? Cuma 1 perak loh. Terus lu mau naikin pajak 100 kali lipat? Pikir-pikirlah anjing. Lu niat ya mau bikin rakyat menderita? Hei, jangan bercanda, negara sedang susah." Namun tetap saja pendapat Naupumi tidak didengarkan karena surat kuasa dari sang raja yang telah diberikan kepada Motoyasu. Tiba-tiba muncul 3 sosok berjubah yang membuat Main kaget. Ya, mereka adalah suruhan sang ratu untuk membatasi kelakuan Main yang sudah di luar batas. Akan tetapi Main yang tidak terima malah menantang Naupumi untuk balapan dengan taruhan. Siapa yang menang dialah yang akan menjadi pemilik hak desa tersebut. Naupumi yang mendengarnya menolak tantangan tersebut karena Naupumi sadar kalau Main ingin mencoba untuk menjebaknya lagi. Namun karena para warga yang memaksa meminta pertolongan, Naupumi pun dengan terpaksa menerima tantangan tersebut. Sebelum memulai balapan, Motoyasu datang menghampiri Naupumi untuk mengolok burung yang dimiliki oleh Naupumi. Tiba-tiba burung Motoyasu terbang yang membuat 2 bijinya pecah. Dan untuk yang pertama kalinya Raptalia melihat Naupumi tersenyum. Tibalah duel balapan antara Motoyasu sang penunggang naga dan Naupumi sang penunggang burung. Terlihat Piro begitu bersemangat karena sudah menjadi adat kalau seekor burung tidak pernah damai dengan sang naga. Sesuai dengan perkiraan Naupumi, Main di sini melakukan hal yang curang untuk membuat Motoyasu menang. Namun meski begitu, Piro tak pantang menyerah dan berhasil memenangkan balapan tersebut. Tiba-tiba setelah selesai balapan, tubuh Piro menjadi tambah besar. Main yang melihatnya langsung berkata kalau Naupumi curang yang telah menyembunyikan wujud asli dari Piro. Tiba-tiba orang-orang berjubah berkata bahwa Mainlah yang telah berbuat curang dengan membuat sebuah lubang sihir jebakan saat balapan dimulai. Setelah itu para warga desa berterima kasih kepada Naupumi yang telah menyelamatkan desanya. Dan Naupumi diberi hadiah sesuai keinginan Piro, yaitu sebuah kereta. Bahkan Naupumi diberi sebuah lencana pedagang agar bebas kemanapun untuk berdagang. Esok harinya, tiba-tiba ketika Naupumi terbangun muncul sosok malaikat kecil nan imut. Yang ternyata itu adalah Piro. Jelas Naupumi sangatlah kaget. Setelah itu Naupumi berangkat menuju penjual budak untuk mendapatkan sebuah info tentang burung Piro Riau yang ia miliki saat ini. Ternyata Piro adalah sosok Ratu Piroria di mana dirinya bisa berubah wujud dan merupakan pimpinan dari burung-burung Piroria. Untuk mendapatkan sebuah baju yang tak mudah sobek saat Piro berubah menjadi Piroria, Naupumi bertanya pada Loka. Namun Loka tidak memilikinya, Loka pun menyarankan untuk pergi ke tempat penjual pakaian. Mahou no ito wa omochi desu ka?
Ternyata memang ada sejenis baju yang terbuat dari benang sihir, di mana baju tersebut tidak akan robek ketika Piro berubah. Namun si penjual baju tidak memiliki benang tersebut dan menyarankan untuk pergi membeli terlebih dahulu benang sihir di tempat toko sihir. Setelah di toko sihir, ternyata benang sihir terbuat dari batu sihir. Dan si nenek sihir kehabisan stok batu sihir tersebut karena batu sihir cukup lumayan langka. Alhasil Naopumi harus menunggu pemesanan batu sihir sampai di toko sihir. Sambil menunggu pemesanan batu sihir, Naopumi pun berkeliling untuk berdagang. Lalu pada saat di jalan terlihat ada warga sedang terburu-buru. Naopumi pun menawarkan tumpangan kepada orang tersebut, namun tidak gratis. Dan karena orang tersebut terburu-buru untuk memberikan obat kepada neneknya yang sekarat, Naopumi pun melepaskan kereta dari Piro agar bisa berlari lebih cepat. Sesampainya di tempat tujuan, kita baru diperlihatkan ternyata Naopumi memiliki sebuah skill untuk meningkatkan sebuah efek dari kualitas obat. Alhasil, sekali teguk si nenek yang sekarat kembali cenghar segar dan bugar. Tashikani. Jana. Semenjak itulah Naopumi mulai berdagang, bahkan menerima tumpangan untuk menambah penghasilan. Dan kini hari-harinya mulai berwarna. Suatu hari ada seorang penumpang yang membicarakan tentang Naopumi, bahwa saat ini Naopumi dikenal sebagai penyelamat suci yang menaiki kereta Dewi Burung. Pada saat di perjalanan terlihat segerombolan begal menghentikan kereta Naopumi, yang ternyata begal tersebut meminta untuk menyerahkan si paman yang saat ini menumpang di kereta Naopumi. Bahkan meminta Raptalia sebagai bahan pesta mereka nanti malam. Waduh. Raptalia yang mendengarnya ingin sekali menebas mereka. Tiba-tiba muncul seorang samurai yang katanya sudah di kelas up. Naopumi nampak kebingungan dengan istilah kelas up tersebut. Namun Raptalia menghiraukannya dan langsung menyerang mereka dengan sihir baru, yaitu Hidimirage, di mana Raptalia menjadi tak kasat mata. Bahkan Piro mengeluarkan sihir anginnya untuk menyerang mereka. Anta tate no yusha daro. Nara shouga nai. Shinde morou ka. Setelah itu, kini para begal tersebut dibegal oleh Naopumi. Begal kok dibegal? Ya, karena mereka tidak mau kehilangan nyawa, mereka pun menyerahkan hasil jarahannya kepada Naopumi. Setelah kejadian tersebut, si paman begitu mengagumi sosok Naopumi sebagai pedagang sejati. Dan sebagai tanda terima kasih, si paman memberikan berbagai koneksi pedagang, bahkan mengajarkan untuk membuat batu dan peralatan yang bisa ditanam sihir sebagai bisnis baru bagi Naopumi. Setelah mendapatkan berbagai koneksi, kini Naopumi mengetahui bahwa Motoyasu dikabarkan telah menyelamatkan sebuah desa dengan tanaman legendaris. Lalu Ren dipuji-puji setelah mengalahkan seekor naga. Dan Itsuki banyak rumor tentang dirinya yang kabarnya masih belum pasti. Bahkan si paman memberikan sebuah surat izin untuk Naopumi agar bisa memasuki sebuah reruntuhan yang terdapat batu sihir untuk membuat benang sihir. Naopumi pun berangkat sambil membawa si nenek penunggu toko sihir ke tempat reruntuhan tersebut. Ternyata yang membuat batu sihir sangat langka dikarenakan tempat tambangnya telah menjadi sarang monster yang sangat berbahaya. Meski begitu, Naopumi tetap memasukinya untuk mendapatkan sebuah batu sihir. Lalu ketika sampai di sebuah tempat, terlihat sebuah peti yang nampak sudah ada yang membuka sebelumnya. Karena tujuannya adalah batu sihir, Naopumi pun menghiraukannya. Lalu pada saat melanjutkan penelusuran, tiba-tiba muncul suara-suara aneh yang dapat mempengaruhi pikiran mereka. Untungnya si nenek yang lebih berpengalaman menangkal sihir tersebut, yang ternyata berasal dari monster kelalawar. Naopumi pun mengambil sampel materialnya ke dalam perisai dan muncul skill baru, namun sayangnya skill tersebut nampak tak berguna. Lalu ketika sampai di tempat yang dipenuhi batu sihir, terlihat seekor monster yang sedang tertidur. Raptalia begitu pun Piro langsung menyerang tanpa perintah dari Naopumi. Meski begitu, Naopumi dan si nenek ikut bergerak membantu Raptalia. Lalu Raptalia dengan skillnya mencoba untuk membokongi monster tersebut.
Namun apa yang terjadi? Si monster mengetahui posisi Raptalia yang tak kasat mata. Disinilah Naofumi menjadari bahwa si monster memiliki pendengaran yang sangat tajam. Dan akhirnya si kelelawar yang nampak tidak berguna kini sangat efektif melawan si monster dengan skill suara yang mampu membuat si monster kesakitan. Setelah itu Naofumi pun mengambil batu sihir dan pulang. Setelah mendapatkan batu sihir, dimulailah proses pembuatan benang sihir. Dan setelah benang sihir didapatkan, akhirnya Piro mendapatkan baju sihir sesuai keinginan Naofumi. Kini Naofumi melanjutkan perjalanannya menuju sebuah desa yang telah dikabarkan bahwa desa tersebut telah ditanam benih legendaris untuk kemakmuran. Namun apa yang terjadi? Bukannya makmur akan kesuburan, desa tersebut malah terancam virus yang dikeluarkan oleh tanaman yang terlalu subur. Naofumi pun mengingat kembali tentang sebuah peti yang telah dibuka oleh seseorang saat direruntuhan. Ternyata benih kutukan telah diambil oleh sang pahlawan tombak, yaitu Motoyasu, yang telah ditanam di desa tersebut. Meski Naofumi sangat jengkel karena harus mengatasi masalah ulah dari Motoyasu, Naofumi tetap membantu para warga setelah mendapat bayaran untuk memusnahkan tanaman dari benih legendaris. Terlihat tanaman tersebut begitu mudah dibasmi, namun regenerasinya sangat cepat sehingga membuat Raptalia dan Piro kewalahan. Naofumi pun menyuruh Raptalia untuk menyiramkan obatnya pada inti dari si monster. Namun Raptalia malah terikat dan hanya bisa menyiram akarnya saja. Dan terlihat dengan cepatnya tanaman tersebut beregenerasi. Tiba-tiba Naofumi dengan skill penguat berjalan dengan santainya ke arah si monster. Dan tak satu pun akarnya mampu menghentikan Naofumi. Lalu dengan sebuah obat yang telah diperkuat efeknya, mampu menghanguskan seluruh tubuh dari tanaman monster tersebut. Setelah mengalahkan monster tanaman, seperti biasa Naofumi mengambil sampel dari materialnya, lalu bergegas untuk tidur. Esok harinya di pagi hari, Naofumi dengan skillnya menanam kembali benih legendaris. Tiba-tiba dengan cepatnya tanaman tersebut tumbuh dengan buah yang subur dan layak untuk dikonsumsi. Alhasil para warga desa sangat senang karena desa tersebut tidak akan lagi kekurangan bahan pakan. Setelah itu, Naofumi langsung berangkat melanjutkan perjalanan sambil membawa buah-buahan, begitupun benihnya yang kini ia jual pada si paman pedagang. Dan Naofumi pun mendapat sebuah pekerjaan dari si paman untuk mengantar suatu barang di sebuah penginapan air panas. Karena baru kali ini melihat pemandian air panas, Naofumi beserta yang lainnya bermalam di tempat tersebut. Saat ini Raptalia begitu cemburu ketika melihat Piro yang kini sangat dekat dengan Naofumi. Lalu agar Naofumi terlihat senang dan semakin sayang kepada Raptalia, Raptalia berniat untuk mencari latium sebagai hadiah untuk Naofumi, yang dipercaya bahwa latium merupakan sebuah jimat cinta. Namun benda tersebut terletak di sebuah gunung dan dijaga oleh seekor burung raksasa. Lalu ketika berangkat, ternyata Piro mengikuti Raptalia dan berlomba mencari hadiah untuk Naofumi. Namun apa yang terjadi ketika akan mengambil barang yang mereka cari, diganggu oleh monster Bagong. Sehingga bukannya hadiah malah membawa oleh-oleh seekor bagong. Namun untungnya ada seorang warga yang menawar bagong tersebut dengan harga yang lumayan tinggi. Alhasil uang tersebut dibelikan sebuah palu pemahat sebagai hadiah untuk Naofumi. Zuibun ne no haru mono janai ka. Fudan kara. Arigato. Taisetsu ni tsukawasete morau.
Setelah mendapatkan palu pahat, Naopumi membuatkan sebuah hadiah untuk Raptalia dan Piro. Lanjut, kali ini Naopumi menuju sebuah desa yang telah dikabarkan telah selamat dari ancaman naga berkat pahlawan pedang yaitu Ren Amaki. Namun setelah sampai di desa tersebut, bukannya terlihat makmur, malahan desa tersebut kini diserang wabah virus dari bangkai naga yang tidak dibersihkan oleh Ren Amaki. Alhasil Naopumi pun lagi-lagi membereskan masalah ular dari pahlawan lainnya. Dimulai dari mengobati para warga yang sekarat, bahkan saat ini Naopumi harus membereskan bangkai dari sang naga. Karena tak ada satu warga pun yang mampu mendekati bangkai naga yang telah dikelilingi udara yang tercemari sebuah virus. Namun apa yang terjadi? Ketika Naopumi mendekati bangkai naga, tiba-tiba bangkai tersebut hidup kembali sebagai dragon zombie. Lalu Piro begitu beringas ketika melihat seekor naga dan langsung menyerang. Namun apa yang terjadi? Piro telah mati ditelan dragon zombie. Naopumi yang merasa kehilangan, tiba-tiba perisai kutukan mulai menguasai dirinya. Lagi-lagi Naopumi merasa kalau Nirbuana sengaja ingin membuat Naopumi sendirian dan sengsara. Hal tersebut membuat apinya semakin berkobar. Bahkan Raptalia yang mencoba untuk menyadarkan Naopumi terkena luka kutukan darinya. Perlahan Naopumi mulai tersadar setelah mendengar bisikan dari Raptalia. Dan karena merasa bersalah, Naopumi mencoba untuk menyembuhkan Raptalia, namun tidak berefek karena luka tersebut adalah kutukan. Tiba-tiba sang naga terjatuh dan Piro masih hidup setelah memakan inti sihir dari perut dragon zombie. Setelah itu, Naopumi membereskan sisa-sisa bangkai naga dan langsung bergegas menuju desa untuk mengobati Raptalia. Namun, Raptalia tidak bisa disembuhkan. Dan satu-satunya yang bisa menghilangkan luka kutukan yaitu air suci yang ada di gereja kerajaan Meroma. Lalu, Piro memberikan sebuah sisa kristal naga pada Naopumi. Namun, ketika dimasukkan ke dalam perisai, skill yang muncul belum diketahui. Naopumi pun bertanya-tanya, perisai kutukan tidak muncul dalam skillnya. Itu berarti perisai kutukan akan muncul ketika amarah Naopumi yang meluap. Tsuyokunaru. Nani ga attemo kanarazu. Soshite mamoru. Esok harinya, Naopumi bersama yang lainnya membereskan sisa-sisa monster yang berkeliaran di dekat desa agar bisa cepat kembali ke kerajaan untuk meminta air suci. Setelah itu, Naopumi melihat seorang anak kecil yang dikelilingi Piroria. Meski sedikit kesal karena kehadiran Naopumi membuat para Piroria bubar, gadis kecil tersebut sangat kagum ketika melihat Piro yang begitu bulat. Bukan hanya itu, si gadis kecil makin kagum ketika Piro berbicara dan terkejut ketika melihat Piro dengan wujud malaikat kecil. Gadis tersebut pun memperkenalkan diri bahwa dirinya bernama Melty. Setelah mengobati seluruh warga desa, Naopumi berencana untuk kembali ke kerajaan besok pagi. Dan pada malam hari, Melty menghampiri Naopumi dan bercerita bahwa dirinya telah terpisah dengan para pengawal pada saat sedang asik dengan para Piroria. Lalu Melty meminta untuk ikut bersama Naopumi karena tujuannya yang sama, yaitu menuju ibu kota Nirbuana, tidak lain tidak bukan kediaman kerajaan Merlomak. Esok harinya Naopumi pun berangkat menuju ibu kota. Setelah sampai di ibu kota, Piro mengantar Melty sampai ke rumahnya, sedangkan Naopumi dan Raptalia menuju gereja. Pada saat di gereja, terlihat para penghuni gereja begitu risih saat kedatangan Naopumi.
Dan pada saat Naopumi meminta air suci, sang pendeta agung malah memberinya dengan harga yang sangat mahal. Lalu meski mahal Naopumi menerimanya, sang pendeta agung malah memberikan air suci dengan kualitas rendah. Hal tersebut diketahui oleh skill Naopumi yang membuatnya jengkel terhadap penghuni gereja. Ikuto. Setelah mendapatkan air suci, tiba-tiba seorang prajurit mengejar Naopumi dan Naopumi kabur melarikan diri karena tidak mau mendapat masalah berlanjut. Tiba-tiba Motoyasu muncul dengan serangan tombaknya. Ternyata alasan Motoyasu menyerang Naopumi karena Naopumi telah memperbudak gadis kecil bersayap, lebih tepatnya Piro. Lagi-lagi Naopumi ditantang duel oleh Motoyasu untuk membebaskan gadis malaikat, namun Naopumi menolaknya karena posisinya saat ini berada di tengah kota yang dapat menghancurkan bangunan kota. Tiba-tiba seorang prajurit melindungi Naopumi dan saat itu juga muncul Main yang menyetujui pertarungan antara Motoyasu dan Naopumi. Selang beberapa waktu muncul Melty dan menghentikan ulah Main saat ini. Ternyata Melty adalah adik dari Main, sang pewaris utama tahta kerajaan Merloma. Lalu ketika Piro datang, Motoyasu langsung menghampirinya dan berkata, "Gadis imut seperti kamu tidak selayaknya menjadi pengikut Naopumi." Tiba-tiba untuk yang kedua kalinya biji burung Motoyasu pecah. Lanjut, setelah mendengarkan bahwa Melty termasuk anggota kerajaan, Naopumi sangat membencinya karena siapapun itu, jika termasuk anggota keluarga kerajaan, maka orang itu sangat menjijikan bagi Naopumi. Sebenarnya Melty di sini suruhan dari sang ratu untuk menghentikan kelakuan Main dan sang raja terhadap Naopumi. Namun Naopumi tidak mengetahuinya. Selang beberapa waktu setelah Melty pergi, muncul prajurit menemui Naopumi. Ternyata prajurit yang mengejar tadi itu hanya ingin berterima kasih pada Naopumi yang telah melindungi keluarganya saat gelombang kedua di desa Lute. Dan mereka meminta untuk menjadi rekan Naopumi agar bisa bertarung bersama saat gelombang ketiga akan datang. Namun Naopumi tidak langsung menerimanya dan malah menyuruh untuk membeli aksesoris jika mau bergabung sebagai rekan dengan harga yang cukup mahal. Meski begitu, para prajurit pun berjanji akan kembali setelah uang terkumpul. Karena gelombang ketiga sebentar lagi akan tiba, Loka menyarankan kepada Naopumi untuk sesegera mungkin melakukan kelas up agar bisa mendapatkan ESP lanjutan setelah batas level. Dan untuk melakukan kelas up, Naopumi harus kembali ke gereja menggunakan jam pasir naga. Namun apa yang terjadi? Para pendeta yang menjaga jam pasir naga melarang Naopumi atas perintah dari sang raja. Jelas Naopumi sangatlah kesal. Karena dilarang untuk kelas up oleh sang raja, kini Naopumi menghampiri pedagang Buddha untuk mencari info cara lain melakukan kelas up. Karena Naopumi adalah pelanggan setia, si tukang Buddha memberikan info secara gratis kepada Naopumi bahwa bukan hanya negeri Merlomak yang memiliki jam pasir naga. Si tukang Buddha pun memberitahu beberapa negeri yang cukup bersahabat di antaranya negeri prajurit bayaran Jail Tobel, lalu negeri manusia setengah binatang Silpet, dan negeri Silt Freedom. Si tukang budak pun menyarankan untuk pergi ke Silt Freedom di mana negeri tersebut dihuni setengah hewan yang sangat menerima manusia. Namun karena negeri tersebut terlalu jauh, Naopumi mengurungkan niatnya karena sebentar lagi gelombang ketiga akan tiba. Karena tak sempat melakukan kelas up, si tukang budak pun menawarkan sebuah perlengkapan senjata untuk Piro dan Raptalia agar meningkatkan daya serangnya. Setelah itu, setiap malam harinya Raptalia diobati dengan air suci untuk menghilangkan luka di kutukannya.
Hari-hari pun berlalu. Saat ini Naofumi telah tiba di sebuah kota yang nampak usang. Dan penghuni kota tersebut bukan penduduk asli Merlomak, melainkan pengungsi dari negeri utara. Ternyata Raja Negeri Utara telah digulingkan berkat bantuan pahlawan busur yaitu Itsuki. Dan karena hal itu, para penduduk tercekik pajak setelah para bandit menggantikan raja mereka. Naofumi yang merasa kasihan membuatkan sebuah makanan untuk mereka agar menghilangkan salatri. Karena gelombang ketiga akan datang dalam hitungan jam, Naofumi kembali ke ibu kota. Lalu pada saat sedang mukbang, terjadi perdebatan antara Naofumi dengan pahlawan pedang, begitupun pahlawan busur. Di mana Naofumi saat ini sangat kesal ketika menjelaskan apa yang telah terjadi pada kota yang telah mereka perbuat. Lalu karena sebentar lagi gelombang akan tiba, para prajurit tempo hari muncul kembali untuk membeli aksesoris sebagai tanda rekan Naofumi. Namun Naofumi memberikan aksesoris tersebut secara gratis dan menyarankan menggunakan uang tersebut untuk mengganti perlengkapan mereka sendiri. Karena melihat perjuangan dan keyakinan mereka, Naofumi pun menerima mereka sebagai rekannya. Saat ini hanya tinggal hitungan detik gelombang ketiga akan tiba. Berbeda dengan sebelumnya, kini Naofumi memiliki rekan yang cukup banyak. Seperti yang kita lihat, Naofumi dan rekan-rekannya memprioritaskan keselamatan penduduk. Dan tidak disangka ada seseorang penduduk yang memiliki kemampuan yang mampu menghajar lijat monster dengan sekali serang. Ternyata dia adalah si nenek yang tempo hari telah disembuhkan oleh obat dari Naofumi. Setelah berhasil mengevakuasi penduduk, Naofumi bertanya-tanya kenapa sampai sekarang gelombang belum juga berakhir, padahal sudah 3 jam berlalu. Karena khawatir, Naofumi, Piro, dan Ratalia menghampiri ketiga pahlawan lainnya. Ternyata sampai saat ini mereka belum juga berhasil menumbangkan bos monster. Bukannya saling bekerja sama, mereka malah berdebat untuk mencari Soul Eater yang sebenarnya. Di mana Itsuki bersikeras untuk menghancurkan kapalnya terlebih dahulu, dan Motoyasu bersikeras membunuh krakennya, sedangkan Ren bersikeras membunuh Kapten Skull yang terus-terusan hidup kembali dan tak ada habisnya. Mereka semua berniat untuk mengeluarkan Soul Eater yang sebenarnya. Meski dianggap sebagai beban, Naofumi pun turun tangan mengingat jika kalau terlalu lama para warga desa yang akan menjadi korbannya. Setelah diselidiki, Naofumi merasakan ada sesuatu dalam bayangan si monster. Dan benar saja, ketika Raptalia mengeluarkan sekecahaya yang disuruh oleh Naofumi, akhirnya Soul Eater pun muncul. Namun setelah Soul Eater muncul, tak satu pun dari ketiga pahlawan yang mampu menumbangkan Soul Eater tersebut. Terkecuali Naofumi sang pahlawan tameng. Dengan wujud tameng terkutuk dan jubah dari seekor dragon zombie, Naofumi memiliki skill yang sangat mengerikan, di mana Soul Eater dikurung dan dikunci dalam sebuah tong berduri. Alhasil Soul Eater pun tumbang. Akan tetapi Soul Eater lainnya pun muncul dan tiba-tiba muncul sebuah serangan dari atas yang membuat Soul Eater tersebut tumbang hanya dengan sekali serang. Ternyata serangan tersebut berasal dari seorang gadis yang mengaku sebagai bos yang sebenarnya di gelombang ketiga ini, bernama Glass. Glass berkata bahwa para pahlawan terlalu lemah dan hanya satu yang ia akui pahlawan yang berguna, yaitu Naofumi, sang pahlawan tameng. Karena tidak terima direndahkan oleh Glass, para ketiga pahlawan pun meluncurkan serangan secara berjamaah. Namun apa yang terjadi, tak satu pun dari mereka yang mampu menggoresnya. Disinilah para ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini termasuk kita yang menonton baru menyadari bahwa beban yang sebenarnya adalah ketiga pahlawan ini. Berbeda dengan Naofumi, meski serangannya tidak mempan terhadap Glass, namun setidaknya Glass merasa sedikit terhibur melihat Naofumi masih berdiri setelah mendapat serangan dari Glass.
Atas permintaan dari Glass, Naofumi pun mengeluarkan jurus pamungkasnya, di mana Naofumi mengeluarkan perisai terkutuk dan mengaktifkan skill untuk membunuh Glass. Namun apa yang terjadi, api terkutuk pun tak mampu membakar Glass. Bahkan sebuah skill mengerikan milik Naofumi hanya membuat Glass sedikit terhibur. Lalu Glass pun balik menyerang yang mampu menembus sedikit dari pertahanan milik Naofumi. Tiba-tiba muncul sebuah notif yang menandakan bahwa gelombang ketiga akan berakhir dengan kegagalan. Karena hal tersebut, Naofumi yang tidak ingin mati saat ini mencoba untuk melarikan diri dengan bantuan skill cahaya milik Raptalia. Namun tetap saja di detik-detik terakhir, Glass meluncurkan sebuah serangan kepada Naofumi dan berkata, "Kita berjumpa lagi di gelombang keempat, Yuah Babai." Setelah waktu berakhir, gelombang pun mulai menghilang. Naofumi hanya merenung dan berpikir apa arti dari gelombang tersebut. Bukannya untuk menghancurkan dunia, Glass yang merupakan monster berwujud manusia hanya ingin bertarung dengan para pahlawan saja, terutama Naofumi. Dan saat ini untuk menghadapi gelombang selanjutnya, Naofumi harus berusaha melakukan class up. Tiba-tiba kerajaan Merlomak menyuruh Naofumi untuk menghadap sang raja. Alangkah terkejutnya Naofumi, begitu pun saya sebagai penonton. Sang raja yang telah melihat skill mematikan milik Naofumi saat melawan Soul Eater meminta informasi tentang bagaimana cara mendapatkan kekuatan tersebut. Sambil tertawa sinis, Naofumi pun menyuruh kepada sang raja untuk meminta sambil bersujud. Sungguh pukulan keras bagi sang raja. Sang raja yang mendengarnya pun tidak bisa berbuat apa-apa karena takut mengingat kekuatan Naofumi yang bisa menaklukkan Soul Eater sendirian. Namun sang raja malah mengancam akan melakukan sesuatu pada rekan Naofumi. Dan beginilah ekspresi Naofumi. Ketika keluar dari ruang sang raja, tiba-tiba seorang pelayan memberikan sebuah kalung pertanda pada orang-orang yang harus diwaspadainya. Lalu karena tidak bisa melakukan kelas up di ibu kota Merlomak, Naofumi berangkat menuju Shield Freedom. Dan sebagai langganan, Einhard membekali Naofumi dan rekan-rekannya dengan peralatan yang cukup unik. Lalu tiba-tiba ketika Naofumi beristirahat sejenak, muncul Melty yang menyusulnya. Melty di sini bertujuan untuk membujuk Naofumi supaya akur dengan sang raja atas perintah dari sang ratu. Ternyata Melty di sini mendapatkan misi dari sang bunda alias sang ratu untuk membuat akur antara raja dan Naofumi sebagai langkah pertama calon pemegang tahta kerajaan. Tiba-tiba salah satu prajurit menghampiri yang berniat untuk menusuk Melty. Untungnya Naofumi berhasil melindungi Melty. Piro dan Raptalia yang telah menyerang para prajurit direkam melalui bola kristal. Lalu ketika para prajurit kembali ke ibu kota, hasil rekaman tersebut dimanipulasi sedemikian rupa oleh sang raja. Alhasil video tersebut disebarluaskan, menjadikan Naofumi sebagai buronan yang telah membantai para prajurit, bahkan menculik Melty. Karena hal tersebut, Naofumi melakukan jalan memutar melewati gunung-gunung agar tidak disergap oleh warga sekitar. Lalu pada saat malam hari, Naofumi memperlihatkan sebuah kalung yang ternyata sama dengan apa yang digunakan oleh prajurit yang telah diintegrasinya. Ternyata kalung tersebut berasal dari gereja tiga pahlawan. Karena ada segerombolan prajurit, Naofumi pun melanjutkan perjalanannya. Namun tetap saja kemanapun Naofumi pergi akhirnya ketahuan. Karena jalan buntu, Naofumi mencoba untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi melalui Melty. Bahwa saat ini Melty sedang diincar nyawanya mengingat Melty yang merupakan pewaris pertama kerajaan Merlomak. Tiba-tiba Main muncul dan menyebut Naofumi sebagai tukang hipnotis, di mana perisainya mampu mencuci otak Melty.
Meski tidak benar, para ketiga pahlawan mempercayainya dan meminta Melty untuk diserahkan. Namun Naopumi tidak menyerahkan Melty setelah melihat Melty yang begitu ketakutan. Alhasil Naopumi pun kabur menggunakan piro dengan wujud burungnya. Akan tetapi dengan sebuah borgol, Motoyasu berhasil menghentikan pergerakan dari piro. Lalu karena kesal, Melty menyerang Motoyasu dengan sihir airnya, dan Main menyerang Melty tanpa pandang bulu. Lalu Naopumi pun mengeluarkan perisai kutukannya. Alhasil serangan dari para prajurit tidak berefek apapun. Lalu pada saat Main akan mengeluarkan sihirnya, Raptalia menusuk Main dengan pedang sihirnya, di mana pedang tersebut tidak untuk membunuh. Dan dengan perisai Naopumi menghempaskan seluruh prajurit. Ketika akan pergi, Naopumi melemparkan sebuah kalung pertanda kepada Rain. Setelah jauh dari para prajurit, tiba-tiba muncul prajurit bayangan milik sang ratu dan memberitahukan kepada Naopumi untuk saat ini lebih baik menemui sang ratu. Lalu ketika akan bergegas, terlihat sebuah kebakaran di dalam hutan yang merupakan ulah dari Main. Ternyata Main di sini berencana untuk menjatuhkan Naopumi sebagai penyebab kebakaran di dalam hutan. Setelah berhari-hari, tibalah Naopumi dan yang lainnya di sebuah desa yang terlihat para setengah manusia sedang bekerja. Hal tersebut mengingatkan Melty dengan seorang bangsawan kenalannya yang benar-benar menghargai bangsa setengah manusia. Hal tersebut pula mengingatkan Raptalia akan kampung halamannya, yaitu Sayaete, yang diserang oleh para prajurit di bawah pimpinan Merlomak untuk dijadikan sebagai budak. Melty yang mendengarnya merasa bersalah akan hal itu. Tiba-tiba muncul seseorang yang mengagetkan Naopumi. Ternyata orang tersebut adalah Reginald, yang merupakan bangsawan kenalan Melty. Di kediamannya yang begitu mewah, Reginald di sini menjamu Naopumi, yang artinya Reginald berada di pihak Melty dan mengetahui akan kelakuan bejat dari Main yang merupakan kakak Melty. Di pagi hari terlihat Raptalia begitu gelisah memimpikan seseorang dan menyebutkan sebuah nama, yaitu Lipana. Dan di waktu yang sama terlihat Reginald sedang dibawa oleh para prajurit. Itu artinya Reginald sedang mencoba menutupi keberadaan Naopumi. Untungnya seorang pelayan menuntun Naopumi untuk bersembunyi. Namun karena perlakuan mereka sangat kasar, Melty menegur mereka. Tiba-tiba muncul seseorang yang membuat Raptalia sangat geram terhadapnya. Dia adalah Idol Rebier, seorang bangsawan tetangga Reginald. Atas perintah dari Melty, Idol membawa Melty ke kediamannya untuk persiapan menuju ibu kota. Saat ini Naopumi benar-benar memiliki banyak kesempatan untuk kabur. Akan tetapi mengingat perjuangan Melty, Naopumi tidak ingin mengkhianatinya. Lalu pada saat akan bergegas, Raptalia mengingat kembali saat-saat dirinya menjadi tawanan budak. Omae wa koko ni nokottemo ii ndazo. Kako to mukiaitai ndesu. Terlihat para setengah manusia melakukan demo mengingat minyak yang harganya terus melonjak. Momen tersebut pun digunakan oleh Naopumi untuk menyusup ke kediaman Idol. Sementara itu, Idol menyiksa Reginald tepat di hadapan Melty untuk mengetahui keberadaan pahlawan Tameng sambil memperlihatkan kalung pertanda di lengannya. Sementara itu, Naopumi bersama rekannya mengobrak-abrik kediaman Idol hingga tiba di ruangannya. Lalu Raptalia dengan tatapan dinginnya menghampiri Idol meski terkena cambukan darinya. Ternyata Idol di sini adalah orang yang telah memperbudak Raptalia, begitupun Lipana, bahkan membunuh warga Sayaete. Dan saat ini Raptalia dipenuhi dengan rasa dendam terhadap Idol. Karena perkataan dari Naopumi di mana jika membunuhnya tidak akan mengobati apapun, Raptalia mengurungkan niatnya untuk membunuh Idol. Tiba-tiba Idol terpeleset dan terjatuh dari atas gedung hingga mati. Setelah itu Raptalia mengajak Naopumi dan yang lainnya untuk menelusuri penjara bawah tanah dengan harapan Lipana dan anak-anak lainnya masih hidup. Lalu Raptalia mengingat kembali di mana dulu dirinya disiksa oleh Idol di penjara tersebut, begitupun Lipana.
Tatalia dan Lipana terus berharap bahwa pahlawan Tameng pasti akan menolongnya. Saat ini, sambil menangis, Raptalia berharap bertemu kembali dengan Lipana untuk memenuhi janjinya, yaitu membawa sang pahlawan Tameng. Raptalia, ikuto. Akhirnya mereka pun menemukan anak-anak setengah manusia, dan salah satunya adalah Kiel yang merupakan saudara Raptalia. Akan tetapi setelah Kiel yang menunjukkan ruang penjara Lipana, Raptalia menangis dengan keras ketika melihat keadaan Lipana yang sudah menjadi tulang berulang. Lipana-chan. Setelah keluar dari penjara bawah tanah, terlihat Idol masih hidup yang sedang merapalkan sebuah mantra untuk melepaskan segel yang mengurung seekor monster buas di dalam batu monumen tersebut. Karena tak ada jalan lain, Nofumi, Piro, dan Raptalia terpaksa harus melawannya mengingat keselamatan warga sekitar. Lalu, agar tidak merusak bangunan kota, Nofumi memancingnya keluar, mengingat monster tersebut mengincar inti sihir yang ada dalam perut Piro. Setelah tiba di sebuah danau, Nofumi pun bersiap untuk melawannya. Namun apa yang terjadi? Pertahanan Nofumi berhasil ditembus oleh si monster. Dan pada saat itu pula, Piro dan yang lainnya menghajar si monster namun tidak berefek apapun karena kulitnya yang begitu tebal seperti kadal. Bahkan Nofumi terhempas olehnya. Lalu pada saat Nofumi akan mengeluarkan perisai kutukan, tiba-tiba muncul suara yang melarang untuk menggunakannya. Selang beberapa waktu muncul kabut sihir mengelilingi area tersebut. Lalu pasukan burung Piroria muncul mengelilingi si monster. Dan tiba-tiba muncul Ratu Piroria dengan ukuran raksasa. Sungguh mengerikan kekuatan Ratu Piroria yang sangat jauh dari level Piro. Seperti halnya Piro, Ratu Piroria berubah wujud menjadi manusia bersayap dan mengenalkan dirinya yang bernama Pitoria. Alangkah terkejutnya Nofumi begitu pun rekan-rekannya ketika melihat sang Ratu Piroria yang bernama Pitoria. Setelah saling memperkenalkan diri, Pitoria mengajak Nofumi dan rekan-rekannya ke kediaman Pitoria menggunakan sebuah kereta melalui portal sihir. Mazuwa meshi ni shio. Nofumi pun menjadikan kediaman Pitoria sebagai tempat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju Sang Ratu Merlomak. Lalu Pitoria mengajak Nofumi untuk berbicara empat mata. Di sini kita baru mengetahui bahwa ribuan tahun lalu telah dipanggil empat pahlawan yang telah menjadi legenda saat ini. Dan Pitoria adalah Piroria yang dibesarkan oleh para pahlawan. Itu artinya Pitoria saat ini sudah berusia ribuan tahun. Pitoria pun bercerita bahwa malapetaka ombak terjadi bukan hanya di negeri Merloma, melainkan seluruh negeri di dunia tersebut. Ternyata selama ini Pitorialah yang menyelamatkan umat manusia dari malapetaka ombak di negeri lain selain Merloma. Pitoria pun menyebutkan bahwa seharusnya masing-masing negeri memanggil satu pahlawan, namun Merloma malah memanggil seluruh pahlawan di negerinya sendiri. Pitoria yang memperhatikan keempat pahlawan selama ini begitu kecewa dengan kemampuan para pahlawan yang begitu lemah. Bukan hanya itu, Pitoria lebih dikecewakan lagi mengingat para keempat pahlawan tidak mau bekerja sama dalam menangani malapetaka ombak. Pitoria pun menyuruh Nofumi untuk sesegera mungkin berbaikan dengan ketiga pahlawan lainnya. Seperti yang kita ketahui, perlakuan ketiga pahlawan yang begitu bejat terhadap Nofumi yang sudah jelas tidak mungkin Nofumi memaafkan mereka. Tiba-tiba Pitoria mengancam kepada Nofumi, jika para keempat pahlawan tidak mau berbaikan, maka demi menyelamatkan dunia, Pitoria akan membunuh para keempat pahlawan agar bisa memanggil pahlawan berikutnya. Esok harinya, ketika akan mukbang, tiba-tiba Pitoria mengurung Melty dengan sihirnya dan mengancam kepada Nofumi untuk berjanji akan berbaikan dengan ketiga pahlawan lainnya. Jika tidak mau, maka Melty yang akan menjadi korbannya.
Namun tetap saja Naofumi berkata tidak bisa. Itu artinya Naofumi bersiap melawan Vittoria meski perbedaan levelnya yang begitu jauh. Namun apa yang terjadi ketika akan mengeluarkan tameng terkutuk? Dengan mudahnya Vittoria menonaktifkan tameng tersebut. Vittoria pun berkata, coba buktikan kepadaku kalau kalian layak menghadapi ombak tanpa harus bekerja sama dengan pahlawan lainnya. Lalu karena sudah mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh Naofumi, Vittoria menunjuk Piro untuk Baiwan demi uji coba kelayakan sebagai pendamping pahlawan. Karena tidak ingin melihat Melty, Raptalia dan Naofumi dibunuh oleh Vittoria, Piro pun menerima tantangan tersebut. Takara matete. Seperti yang kita lihat, dengan perbedaan level yang sangat jauh, mana mungkin Piro menang melawan Vittoria. Karena tidak ada kemungkinan untuk menang, Naofumi membokongi Vittoria untuk menyelamatkan Melty. Namun Vittoria menyadarinya dan langsung menyerang Naofumi dengan sebuah serangan yang mampu menembus tameng milik Naofumi. Vittoria pun berkata pada Piro, apa kau lihat apa yang dilakukan oleh pahlawan tameng? Dia melakukan hal itu karena kamu terlalu lemah sebagai pendamping pahlawan. Piro yang mendengarnya pun merasa kesal sehingga Piro harus mengeluarkan seluruh kemampuannya. Namun tetap saja apa yang dilakukannya sia-sia. Akan tetapi meski terus-terusan terkena serangan dari Vittoria, Piro pantang menyerah demi menyelamatkan rekan-rekannya sampai titik darah penghabisan. Melihat semangat dan perjuangan dari Piro, Vittoria pun menghentikan pertarungan dan menganggap Piro lah yang menang. Ternyata semua yang terjadi ini adalah sebuah ujian bagi Piro, di mana Piro adalah penerus tahta Ratu Burung Vittoria. Lalu karena melihat tekad dan perjuangan dari Piro yang siap mati demi melindungi kawan-kawannya, Vittoria menyatakan bahwa Piro telah lulus ujian dan pantas untuk menyandang sebagai Ratu Burung Vittoria selanjutnya. Sedikit penjelasan saja, setiap Ratu Vittoria memiliki antena di atas kepalanya yang menandakan tingkat kekuatan yang dimiliki. Itu artinya semakin kuat maka antena akan bertambah. Naofumi pun diberi bahan antena tersebut ke dalam perisainya. Alhasil, skill-skill Naofumi langsung terbuka. Mengingat Naofumi besok akan pergi, Vittoria mengajaknya berbincang pada malam hari. Lagi-lagi Vittoria menyuruh Naofumi untuk berbaikan dengan ketiga pahlawan lainnya. Bukan tanpa alasan, sebenarnya di sini Vittoria mengetahui perlakuan mereka terhadap Naofumi. Namun demi menyelamatkan dunia, mau gak mau Naofumi harus bekerja sama dengan tiga pahlawan lainnya. Karena suatu hari nanti jika waktunya sudah tiba, dunia akan menuntut pengorbanan dari seluruh makhluk hidup. Dan para pahlawan akan dipaksa untuk memilih atas alasan apa mereka bertarung. Apakah bertarung demi dunia atau mungkin bertarung demi orang-orang? Vittoria di sini mengetahui hal tersebut dari para pahlawan sebelumnya di ribuan tahun lalu sebelum mereka menghilang. Meski banyak sekali yang Vittoria lupakan dan tidak bisa mengingatnya, namun Vittoria mengingat satu hal, yaitu menyelamatkan dunia tidak sama dengan menyelamatkan orang-orang. Pahlawan terdahulu berharap penerusnya akan bertarung demi orang-orang meski jalannya sangatlah berat dan berduri. Vittoria pun mengisikan sejumlah sihir pada jiran Naofumi untuk memperlambat efek buruk dari perisai terkutuk. Tiba-tiba ketika melihat Naofumi, Vittoria teringat kembali dengan sosok pahlawan yang dulu mengurusnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Ren dan Itsuki yang telah mendapat kalung pertanda dari Naofumi mencoba menyelidiki pergerakan gereja tiga pahlawan. Dan benar saja, para penghuni gereja tiga pahlawan memiliki sebuah ruangan rahasia. Setelah mendapatkan petunjuk, Ren dan Itsuki digiring menuju tempat penyimpanan senjata surgawi pahlawan terdahulu. Namun tiba-tiba... Kembali lagi kepada Naofumi. Sesuai janji, Vittoria mengantar Naofumi ke tempat yang dekat dengan pahlawan lainnya.
Mengingat dekat dengan para pahlawan lainnya, Naofumi berniat untuk berbicara agar bisa melewati perbatasan menuju Sang Ratu Merlomak. Namun yang menghadang Naofumi malah orang yang tidak bisa diajak kompromi, yaitu Motoyasu Sang Pahlawan Tombak. Tanpa basa-basi, dengan rasa penuh keadilan, Motoyasu menyerang Naofumi tanpa pandang bulu. Naofumi sangat kaget ketika mendengar bahwa Ren dan Isuki telah meninggal dan Naofumi dituduh sebagai orang yang membunuh mereka. Lalu ketika Naofumi akan mencoba menjelaskan, lagi-lagi Main menghalangi Naofumi untuk membela dirinya, yang menyuruh Motoyasu untuk tidak mendengarkan Naofumi yang memiliki skill pencuci otak padahal mah tidak ada. Selang beberapa waktu, Piro yang telah memiliki sebuah antena di kepalanya merasakan ada serangan yang sangat kuat akan tiba. Lalu Piro pun menyuruh Naofumi untuk mempersiapkan pertahanan dari perisainya. Karena serangan yang akan datang begitu kuat, Piro pun menyuruh Naofumi untuk menambah lapisannya. Dan benar saja, tiba-tiba muncul sebuah serangan dari langit. Untungnya Naofumi berhasil menahan serangan tersebut. Ternyata serangan itu berasal dari Sang Uskup Agung, yaitu Paus, beserta para jamaahnya, penghuni gereja Tiga Pahlawan. Terungkaplah di sini semua kejadian terhadap Naofumi merupakan dalang dari Paus yang bekerja sama dengan Main. Namun Paus lebih licik dari Main, di mana selama ini Paus berniat menjadi raja sekaligus memimpin pemerintahan Merlomak. Inilah saatnya Paus menunjukkan tarinya dengan sebuah senjata replika dari ketiga pahlawan. Paus berniat membunuh semua pahlawan termasuk Main. Dengan kekuatannya yang besar dan bantuan mana dari seluruh jamaah, Paus mampu membuat Motoyasu terlihat tidak berguna. Bahkan Naofumi dibuat kewalahan olehnya. Tiba-tiba sebuah serangan datang yang membuat Paus terpukul mundur. Ternyata Ren dan Isuki masih hidup. Di sini Ren dan Isuki menjelaskan bahwa mereka hampir mati terjebak oleh jebakan dari Paus. Namun untungnya Ren dan Isuki bisa selamat berkat bantuan dari prajurit bayangan milik Sang Ratu. Dan saat ini Sang Ratu sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini untuk melakukan penghakiman dan hukuman bagi para goblokers. Mengingat tugas dari Pitoria, Naofumi di sini mengeluarkan semua unek-uneknya terhadap ketiga pahlawan lainnya dengan maksud agar mereka tahu kesakitan dan penderitaan yang selama ini dipendam. Meski belum bisa memaafkan mereka, Naofumi bersedia untuk bekerja sama melawan Paus. Tiba-tiba setelah mengumpulkan mana dari para jamaah, Paus mengeluarkan sebuah sihir hebat yaitu katedral, di mana sihir tersebut membentuk sebuah sangkar besar yang mengurung para pahlawan. Di sini Paus berniat untuk menaklukkan para keempat pahlawan sekaligus. Sementara itu di sisi lain, Sang Ratu yang sedang dalam perjalanan hampir sampai ke tempat Naofumi dan yang lainnya. Kembali lagi kepada para pahlawan. Saat ini dengan strategi yang dipimpin oleh Naofumi, para pahlawan bekerja sama untuk menembus pertahanan Paus. Lalu serangan Naofumi yang menjadi kartu asnya tidak mampu membakar Paus karena Paus mampu menetralkan sebuah serangan kutukan dari Naofumi. Tiba-tiba tubuh Naofumi terasa sakit dan muncul sebuah kolom skill yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu karena ini jalan satu-satunya, Naofumi pun membuka kolom skill tersebut. Tiba-tiba Naofumi mulai dirasuki oleh jiwa amarah dalam dirinya yang terus dikompori oleh bisikan-bisikan iblis. Terlihat Naofumi saat ini sudah bukan dirinya lagi. Namun untungnya berkat rekan-rekannya yang setia, Naofumi mulai tersadar kembali dan merasakan lagi kesalahan yang dia ulang, yaitu melukai temannya sendiri. Tiba-tiba Paus menyerang dan dengan mudahnya Naofumi berhasil menahan serangan tersebut. Lalu para pahlawan begitu pun rekan-rekannya bekerja sama melawan Paus. Namun Paus masih saja tetap berdiri
karena mana yang bergelimpangan dari para jamaahnya. Kini giliran Naofumi menyerang Paus. Dengan menyerap serangan dari Paus, Naofumi membalikkan serangan tersebut. Namun apa yang terjadi? Paus masih saja terlihat segar bugar. Tiba-tiba Paus dengan senjata replikanya menyerang para pahlawan dari segala arah dan membuat sebuah ilusi. Lalu pada saat Paus akan mengeluarkan serangan, Sang Ratu telah tiba dan langsung mengeluarkan skill S-nya untuk mengikat Paus. Lalu Naofumi pun mengaktifkan skill barunya. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba Naofumi merasa kesakitan dan banyak mengeluarkan darah yang bermuncratan. Jelas semua orang kaget ketika melihat Naofumi yang bermuncratan darah. Ternyata darah Naofumi membentuk monster iblis yang mampu menggigit Paus bahkan menghancurkan senjata replikanya. Meski berhasil mengalahkan Paus, namun Naofumi saat ini mengalami cedera yang sangat parah dan hampir mati. Untungnya Sang Ratu langsung membawanya dan memberikan pengobatan ekstra untuk menyelamatkan Naofumi. Setelah 3 hari, akhirnya Naofumi telah sadarkan diri. Karena sudah sadarkan diri, Sang Ratu Melromak menemuinya lalu memperkenalkan diri. Mengingat semua kejadian yang menimpa Naofumi selama Sang Ratu tidak ada di kerajaan, Sang Ratu menceritakan kemana saja dirinya selama ini. Ternyata Sang Ratu berkeliling ke tiap negeri untuk menjelaskan dan menjaga silaturahmi antar negeri karena ulah suaminya yang telah memanggil 4 pahlawan sekaligus di negeri Merlomak. Karena seharusnya tiap negeri hanya memanggil 1 pahlawan saja untuk mengatasi ombak di negeri masing-masing. Lalu kenapa Naofumi harus merasakan ketidakadilan dari Sang Raja? Padahal seandainya saja Naofumi dipanggil oleh negara lain, mungkin hidupnya tidak akan menderita seperti ini. Sang Ratu pun bercerita bahwa Sang Raja memiliki dendam pribadi pada pahlawan tameng terdahulu. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Paus, bahkan Melty pun ikut-ikutan. Lalu karena Naofumi berhasil mengungkap dan mengatasi Paus, Sang Ratu menjanjikan sebuah hadiah yang spesial, bahkan memberi sejumlah uang yang begitu besar. Namun Naofumi nampak tidak senang dengan hadiah tersebut. Maka dari itu Sang Ratu berjanji akan membersihkan nama Naofumi di seluruh penjuru dunia. Bahkan akan memberi keadilan dan hukuman bagi Sang Raja begitu pun main. Sebagai permintaan maaf dari Sang Ratu. Esok harinya di pagi hari, tiba-tiba Naofumi bermimpi Sang Raja dan Main dihukum mati oleh Sang Ratu hingga membuatnya terbangun. Lalu ketika para pahlawan dipanggil menghadap Sang Ratu, Sang Raja dan Main tidak terlihat di tempat itu. Lalu para warga pun dikumpulkan di luar kastil untuk menyaksikan secara langsung apa yang akan dilakukan oleh Sang Ratu. Ternyata saat ini Sang Raja dan Main diborgol untuk disidang atas kelakuannya selama ini, tepat di hadapan para pahlawan bahkan para warga. Pertama-tama Sang Ratu memasang lambang budak terhadap Main, di mana jika Main berbohong maka Main akan tersiksa kesakitan. Sang Ratu pun mulai bertanya, apakah Main berkomplot dengan gereja 3 pahlawan? Main pun menjawab tidak, dan beginilah yang terjadi. Lalu apakah Main berencana untuk membunuh para pahlawan? Main pun menjawab tidak, alhasil tidak terjadi apapun terhadap Main. Namun ketika Sang Ratu bertanya apakah Main mencoba membunuh Melty bahkan menjebak Naofumi, Main sangat kesakitan karena menjawab tidak. Lalu apakah benar Main merasa akan diperkosa oleh Naofumi waktu itu? Main pun tambah tersisa akan kebohongannya. Sang Raja pun berkata apa yang dia lakukan selama ini semata-mata untuk melindungi negerinya yang tercinta, meski harus menyingkirkan pahlawan tameng. Alhasil Sang Ratu yang mendengarnya langsung memberikan hukuman mati terhadap mereka berdua, meski mereka adalah suami dan putri kandungnya sendiri. Sang Raja dan Main langsung dibawa ke tempat eksekusi. Terlihat saat ini sama persis dengan mimpi Naofumi tadi pagi. Lalu ketika Sang Ratu akan memberi perintah hukuman mati,
terlihat lengan sang ratu sedang mempersiapkan sesuatu. Karena hal itu, Nofumi pun langsung angkat bicara menghentikan hukuman tersebut. Sambil mempermalukan mereka berdua, Nofumi pun mengganti hukumannya bahwa sang raja dan Main akan dibiarkan tetap hidup. Akan tetapi selama sisa hidupnya, sang raja harus mengganti nama menjadi sampah, lalu Main menjadi pelacur, bahkan keluar dari keluarga kerajaan. Maruti Ojo Bitch. Yotte, ikou wa Orto Kureyo wo kuzu. Soryai. Lalu ketika Nofumi akan pergi, sang ratu mengajak Nofumi untuk merayakan keberhasilannya, bahkan memberi hadiah yang telah dijanjikan agar Nofumi tetap bekerja sama untuk menghadapi ombak. Namun Nofumi berkata bahwa dia tidak akan merasa senang meski menerima hadiah tersebut. Akan tetapi Nofumi akan tetap bekerja sama untuk Merlomak, bahkan negeri yang lainnya, dalam menghadapi ombak. Lalu pada saat perpisahan dengan Melty, terlihat Melty begitu jengkel dengan kelakuan Nofumi yang begitu cuek terhadapnya. Akan tetapi setelah mendengar pengakuan dari ibunya, jika Nofumi tidak mengampuni sang raja dan Main, sebenarnya sang ratu akan memohon pengampunan terhadap Nofumi dengan nyawanya sendiri. Secara tidak langsung Main pun menyadari kalau Nofumi telah menyelamatkan ibunya sendiri. またな。信頼と金、名誉、勇者としての尊厳、失礼者の盾の勇者の死。 Naofumi-sama. Tsuitayo. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, kini gereja 3 pahlawan menjadi gereja 4 pahlawan, dan sekarang Nofumi tidak perlu capek-capek ke negeri lain untuk melakukan kelas up. Karena kini gereja 4 pahlawan dijaga oleh prajurit yang merupakan rekan Nofumi. Namun setelah melakukan kelas up, Raptalia dan Piro nampak kebingungan kelas apa yang harus mereka pilih, dan saat ini mereka menundanya. Lalu Nofumi pun memberi saran sebaiknya Raptalia dan Piro memilih sendiri atas kehendaknya, agar suatu saat nanti jika Nofumi telah pergi, Raptalia dan Piro akan baik-baik saja. Jelas hal tersebut membuat Raptalia nampak sedih. Pada malam harinya, atas undangan dari sang ratu, Nofumi beserta pahlawan lainnya menghadiri sebuah pesta dengan alasan sang ratu akan membicarakan sesuatu yang sangat penting di ruang khusus bagi para pahlawan. Sementara itu seluruh rekan-rekan para pahlawan menikmati hidangan pesta yang disediakan oleh sang ratu. Selang beberapa waktu, rekan Isuki yang sedang mabuk tiba-tiba menghina Raptalia yang merupakan setengah hewan. Namun ketika orang itu menghina Nofumi, Raptalia tidak bisa menahannya dan terjadilah kekacauan di tempat tersebut. Lalu pada saat terjadi kekacauan, Main yang masih belum bertobat mencoba meracuni makanan untuk rekan-rekan Nofumi. Untung saja Melty yang tak pernah lepas pandangannya terhadap Main memergokinya dan melapor kepada sang ratu. Meski begitu, Nofumi yang mendengarnya menghiraukan hal tersebut dan menganggapnya tidak penting. Karena Nofumi menyadari mana mungkin seorang Main yang merupakan goblokers mudah bertobat dengan cepat. Nofumi pun meminta sang ratu untuk melanjutkan pembicaraannya bahwa saat ini sang ratu memberikan sebuah informasi berupa kepulauan Kalmira yang sedang aktif, di mana para pahlawan dapat menambang ESP yang berlipat-lipat dari monster yang berada di pulau tersebut. Jelas para pahlawan sangat senang ketika mendengar hal tersebut karena sangat jarang sekali pulau Kalmira aktif. Lalu karena teringat perkataan dari Pitoria, Nofumi mencoba untuk akrab dengan ketiga pahlawan lainnya. Namun apa yang terjadi ketika mencoba untuk bertukar informasi, terlihat Isuki dan Motoyasu malah berdebat pendapat mereka sendiri. Hal tersebut membuat Nofumi jengkel dan mengakhiri pertemuan tersebut. Esok harinya ketika akan berangkat menuju Pulau Kalmira, sang ratu berpesan kepada Nofumi untuk menaiki perahu yang sudah disiapkan di pelabuhan. Dan ketiga pahlawan lainnya sudah pergi duluan meninggalkan Nofumi. Nofumi-sama,
Ketika di perjalanan menuju Kalmira, Ratalia meminta kepada Naupumi agar mengunjungi desanya, yaitu Sayaete, untuk mendoakan makam Livana. Terlihat desa tersebut nampak hancur dan sedikit penghuni. Ratalia pun berjanji suatu saat nanti dirinya ingin kembali membangun desa tersebut. Tiba-tiba Naupumi yang sedang berjalan bertemu dengan seorang petualang yang tidak dikenal. Jana! Lalu ketika sampai di pelabuhan, Naupumi tidak mendapat kamar VIP yang telah disiapkan oleh sang ratu karena ketiga pahlawan lainnya telah mengklaim seluruh kamar tersebut. Akhirnya Naupumi pun ditempatkan di sebuah kamar yang nampak sempit dan kecil. Bahkan harus sekamar dengan seorang petualang yang kemarin bertemu di desa Sayaete. Mereka pun saling memperkenalkan diri, di mana laki-laki berambut merah bernama El Akbert dan wanita berambut biru bernama Terese Alexandrite. Iwatani Naofumi. Ore ga sono tate no yusha nanda. Akuma no yona yatsu nanda. Sagi, kyokatsu, yukai. Sarani wa mouzu wa sonna gedou to wa zenzen chigau tte na. Mereka berdua merupakan seorang petualang yang memiliki tujuan yang sama, yaitu menambang ESB di Pulau Kalmira. Sebelum sampai di Pulau Kalmira, terlihat para ketiga pahlawan lainnya mabuk laut karena lupa membawa antimo. Lalu Teresa yang merupakan teman Elak meminta kepada Naupumi untuk membuatkan sebuah gelang dari bahan batu merah delima setelah mendengar keahlian Naupumi dari Raptalia. Ketika sampai di Pulau Kalmira, Naupumi menemukan sebuah batu yang bertulisan sihir peninggalan pahlawan terdahulu. Alhasil Naupumi pun mentransferkan sihir tersebut kepada Piro. Sungguh alangkah terkejutnya Naupumi ketika sedang farming monster-monster lemah yang telah dibunuh oleh Raptalia dan Piro memberikan ESB yang berlipat-lipat. Hal tersebut membuat mereka semakin bersemangat mengingat setelah melakukan kelas up. Lalu karena tempat farming mereka berdekatan dengan ketiga pahlawan lainnya, Naupumi mencari tempat lain untuk melakukan farming. Namun setelah banyak membunuh monster, terlihat persenjataan milik Raptalia dan Piro sudah mengalami kerusakan. Di sini Naupumi mencoba melakukan crafting di dalam perisainya, di mana bahan baku dari monster bisa dibuatkan senjata untuk Raptalia dan Piro melalui perisainya. Setelah seharian penuh melakukan farming yang begitu melelahkan, para pahlawan begitu pun para petualang lain mabuk amer bersama-sama. Namun Naupumi yang merupakan pahlawan tameng tidak mabuk sama sekali karena ketahanan tubuh yang dimilikinya. Esok harinya, sesuai janji, Naupumi telah selesai membuatkan gelang dari batu merah delima untuk Terese. Dan kini mereka bertarung bersama-sama untuk melakukan farming. Terlihat kemampuan Elak begitu mengagumkan, apalagi api biru yang dimiliki oleh Terese. Tak mau kalah, Naupumi pun menunjukkan skill barunya, yaitu Head Reaction, di mana skill tersebut mampu membuat para monster menjadikan Naupumi sebagai targetnya. Alhasil, rekan-rekannya sangat leluasa untuk menyerang para monster. Esok harinya, karena lelah terus-terusan farming untuk menaikkan level, kini Naupumi dan rekannya memilih untuk berlibur sejenak. Namun karena Piro menemukan sebuah bangunan di dasar laut, Naupumi pun langsung bergegas menyelam ke dasar laut dengan perlengkapannya untuk menyelidiki bangunan tersebut. Ternyata di dalam bangunan itu terdapat jam pasir naga yang membuat Naupumi sangat kaget. Namun Naupumi lebih dikagetkan lagi ketika perisainya berkontraksi dengan jam pasir tersebut yang memperlihatkan sebuah waktu kedatangan ombak dalam hitungan jam. Lalu dengan kemampuan teleportasi, Naupumi pun memberi laporan kepada sang ratu untuk mengevakuasi warga Kalmira, bahkan menyiapkan sejumlah pasukan untuk mengatasi ombak di Pulau Kalmira, tepatnya di tengah laut. Tibalah gelombang ombak di Pulau Kalmira. Dengan persiapan sebuah gentong amer, para pasukan yang dipimpin oleh sang ratu melemparkan gentong tersebut untuk membuat para monster pada mabok. Alhasil dengan mudahnya para monster tersebut dilumpuhkan, namun tiba-tiba
Karena berada di permukaan air, para pahlawan begitu kesulitan untuk melawannya. Untungnya Naokumi yang memiliki skill head reaction memancing monster tersebut untuk keluar dari permukaan air. Namun pada saat ketiga pahlawan menyerangnya tidak berefek apapun. Karena hal tersebut, si monster pun balik menyerang yang berhasil menghancurkan satu awak kapal. Bahkan mengacaukan formasi kapal yang dipimpin oleh sang ratu. Alhasil para monster bebenyit, menaiki kapal lalu menangkap Melty. Untungnya Elak datang lalu menyelamatkan Melty. Lalu Naokumi yang melihat kehadiran Elak meminta bekerja sama untuk melawan monster ikan. Naokumi merasa kalau Elak lebih berguna dibanding Motoyasu. Sekali lagi dengan skill head reaction, Naokumi memancing monster ikan keluar dari permukaan laut. Di saat itulah Elak mengeluarkan skillnya yang membuat si monster ikan bermuncratan darah. Lalu Piro pun ikut menghajarnya. Dan dengan combo dari Magic Terese, Elak berhasil membunuh si monster ikan. Tasukatta. Sasuga da na. Namun tiba-tiba setelah mengalahkan si monster ikan, Elak menyerang para pahlawan. Ternyata Elak dan Terese adalah seorang pahlawan dari dunia lain. Dan dunianya saat ini sedang diambang kehancuran. Lalu untuk menyelamatkan dunianya, Elak harus mengalahkan Naokumi sang iblis tameng. Lagi-lagi ketiga pahlawan yang merasa terhina langsung menyerang Elak. Namun apa yang terjadi? Tidak ada satupun dari mereka yang mampu melawan Elak. Bahkan serangan dari pasukan sang ratu mampu ditahan oleh Terese. Lalu Terese membakar seluruh kapal prajurit. Akan tetapi setelah membakar, Terese memanggil hujan untuk memadamkan apinya. Terese di sini tidak ingin membunuh para manusia. Hal tersebut yang dilakukannya semata-mata menyuruh mereka untuk diam. Dan tidak usah mengganggu pertarungan melawan Naokumi sang pahlawan tameng, yang merupakan targetnya. Dengan kemampuan yang hebat, Elak menyerang secara langsung yang membuat Naokumi kewalahan. Bahkan Raptalia dan Piro tidak berkutik dibuatnya. Akan tetapi Tameng Soul Eater berhasil menghentikan pergerakan Elak. Meski begitu, Elak tetap menyerang dan dengan penetrasi yang tinggi mampu mengabaikan defense dari Naokumi. Untungnya Raptalia sangat peka ketika melihat Naokumi kesakitan. Kali ini Naokumi menggunakan sebuah strategi untuk melawan Elak. Alhasil Elak dengan mudahnya dibuat bingung dan terpukul mundur. Tiba-tiba Naokumi sangat kaget akan kehadiran Glass. Ya, di mana enggak kaget, pertemuan sebelumnya dengan Glass, Naokumi benar-benar tidak berkutik di hadapannya. Ternyata Glass di sini adalah rekan dari Elak dan Terese. Meski Glass adalah musuh berat bagi Naokumi, namun kali ini Naokumi dengan mudahnya menahan serangan dari Glass setelah kenaikan levelnya. Glass pun berkata pada Elak bahwa Naokumi belum serius dalam pertarungannya. Jelas hal tersebut membuat Elak kaget seperti apa kekuatan Naokumi yang sebenarnya. Meski begitu, Glass melanjutkan pertarungan yang terus memancing agar Naokumi mengeluarkan tameng terkutuk. Namun ketika Naokumi mengeluarkan tameng Soul Eater, terlihat Glass nampak menghindarinya. Lalu Terese dan Glass mengeluarkan sebuah serangan kombinasi yang membuat Naokumi benar-benar kewalahan. Teringat Glass yang ketakutan akan tameng Soul Eater, Naokumi merasa kalau itu adalah kelemahannya. Karena hal tersebut, Naokumi percaya diri untuk melawan Glass satu lawan satu di tempat yang berbeda. Benar saja, ternyata Tameng Soul Eater mampu menyerap energi dari Glass sehingga Glass nampak lemas tak berdaya. Naokumi pun berkata sebaiknya kamu mundur dan akhiri gelombang saat ini. Akan tetapi Glass bersikeras ingin bertarung sampai mati. Namun tetap saja berkali-kali Glass diserap energinya hingga kering. Glass pun berkata jika di antara kita tidak ada yang mati, maka sampai kapanpun aku akan terus berusaha untuk membunuhmu demi melindungi duniaku.
Naofumi pun berpikir sebenarnya Naofumi bertarung untuk siapa. Lalu tiba-tiba Naofumi diperlihatkan akan dunia gelas yang diambang kehancuran dan gelas mencoba untuk menyelamatkan dunianya. Naofumi merasa kalau dirinya tidak pantas menghentikan harapan dari gelas. Dan di saat Naofumi sedang bimbang, gelas menyerangnya hingga terseret. Lalu karena melihat semangat dari Raptalia, kini Naofumi menyadari untuk siapa dirinya bertarung. Alhasil dengan mudahnya, gelas terpukul mundur oleh Naofumi. Lalu pada saat-saat terakhir, demi rekan-rekannya, Naofumi sekali lagi mengeluarkan tameng iblis yang berbahaya untuk dirinya sendiri. Untungnya salah satu anggota pahlawan busur menghentikan dengan sebuah gentong amer yang membuat gelas mabok. Melihat gelas yang tidak berdaya, Elak begitu pun Terese mengakui kekalahannya lalu mundur. Setelah ombaknya selesai, kini Naofumi, Raptalia, dan Piro memperpanjang liburannya. Mengingat pertarungan dengan gelas, Naofumi pun teringat dengan perkataan dari Pitoria bahwa suatu saat para pahlawan akan dituntut untuk alasan apa mereka bertarung, apakah untuk dunia atau orang-orang. Naofumi pun menyimpulkan apakah ini maksud dari Pitoria, di mana gelas bertarung untuk dunianya dan Naofumi untuk siapa. Lalu tiba-tiba Piro menemukan seseorang yang mencoba untuk mengakhiri dirinya. Ternyata orang tersebut adalah rekan dari pahlawan busur, yaitu Itsuki yang bernama Risia, yang telah membantu saat ombak kemarin. Risia pun bercerita bahwa dirinya telah dituduh merusak aksesoris kesayangan milik Itsuki oleh rekannya, padahal bukan Risia pelakunya. Maka dari itu, Risia yang tak bisa hidup tanpa Itsuki ingin mencoba mengakhiri dirinya. Naofumi pun berasumsi bahwa mereka sengaja melakukan hal tersebut mengingat Risia yang berperan dalam ombak kemarin menjadi pusat perhatian. Teringat akan dirinya yang dulu, Naofumi pun mengajak Risia menjadi rekannya untuk berusaha memulihkan nama baiknya. Kini waktunya Naofumi dan yang lainnya kembali menuju Merlomak. Lalu ketika di kapal, sang ratu bertanya kembali tentang hadiah apa yang Naofumi mau setelah tragedi paus waktu itu. Dan akhirnya Naofumi pun menjawab. Setelah berada di Merlomak, Naofumi membelikan sebuah perlengkapan untuk rekan barunya, yaitu Risia. Namun tiba-tiba Einhard berkata pada Raptalia bahwa Raptalia sangatlah beruntung. Jelas hal tersebut membuat Raptalia nampak bingung. Raptalia pun tambah bingung ketika Naofumi mengajak ke suatu tempat yang tidak disebutkan oleh Naofumi. Ternyata Naofumi memberikan sebuah kejutan kepada Raptalia, yaitu desa Sayaete yang kini menjadi milik Naofumi sebagai hadiah dari sang ratu. Naofumi di sini berniat untuk membangun kembali desa Sayaete di bawah kepemimpinan pahlawan Tameng. Hal tersebut mengingatkan Raptalia akan cita-cita dan harapan Lipana akhirnya terwujud. Naofumi pun bercerita untuk kedepannya akan mengumpulkan rekan sebanyak-banyaknya lalu mendidik mereka menjadi pasukan yang berguna ketika dalam pertempuran. Lalu pada saat akan melanjutkan harapan dan tujuan dari Naofumi, tiba-tiba Raptalia menangis ketakutan akan kehilangan Naofumi. Karena ia merasa apa yang diberikan oleh Naofumi saat ini seolah-olah Naofumi akan meninggalkan Raptalia. Naofumi pun menjelaskan bahwa saat ini telah menemukan alasan untuk siapa dirinya bertarung. Bukan untuk dunia maupun orang-orang, melainkan bertarung demi melindungi rekan-rekannya, yaitu Piro, Raptalia, dan Melty. Yo, hello bro, gimana, seru gak ceritanya? Kalau seru, subreakdown channel ini, apalagi kalau di share, waduh mantap jiwa itu mah. Satu hal yang bisa kita petik makna dari anime ini, salah satunya sebuah hinaan, cacimaki adalah pompa semangat untuk kita menjadi yang lebih baik lagi. Dan ingat bahwa pujian adalah racun.
Sekian dan terima kasih. Salam dari Bang Ultra tanpa gebok jauh.